Sang Mori bareng Raffi Ahmad CS, Gibran Rakabuming langsung di roasting Kiki Saputri. Singgung hal ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming akhirnya terkena roasting dari komika Kiki Saputri dalam kegiatan Sunday Morning Ride atau San Mori di Jakarta minggu kemarin. Acara tersebut dihadiri oleh para selebritis yang antara lain Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Andre Taulani, Gading Martin, Baim Wong, Marcel Widianto, dan Alshad Ahmad. San Mori adalah singkatan dari Sunday Morning Ride atau kegiatan berkendara yang dilakukan oleh para pemotor di hari Minggu pagi. Gibran membonceng sang istri Selvi Ananda mengendarai Vespa. Rombongan berangkat dari Senayan City menuju rumah makan milik Baim Wong di Kemang. Gibran dan para selebriti kemudian menikmati sarapan pagi. Pertemuan berlangsung penuh canda tawa, apalagi kemudian datang Kiki Saputri. Apa? Kayak nyari cara biar menang satu putaran. Ya elah, ya Allah. Orang tuh mau pendiam ya? Oh, pantesan diem yang jadi cawapres. Iya, ini ya Allah. Aduh, saya tuh apa ya? Saya tuh kan orang pada mendiskreditkan Mas Gibran. Ya, jangan jalur orang dalam lah. Tapi kalau menurut saya, beliau punya sepak terjang yang bagus. Buktinya apa? Beliau berkarir dulu jadi wali kota Solo dan berprestasi. Tepuk tangan buat Mas Gibran. Gak mudah loh, anak muda jadi wali kota Solo. Meskipun kerjanya gak solo-solo amat. Saya baru tahu APBN anak presiden belanja negara. Ya gimana kita nggak sangkut pautin sama keluarga? Mas Gibran aja yang terbaik cawapres pakai jaket lambangnya Naruto. Apa filosofinya? Mau ngasih tahu kalau bapaknya punya Hokage? Bukan dibaca cawapres Mas Gibran bilang katanya tagline kita adalah visi kita untuk melanjutkan dan menyempurnakan. Cuman saya mau nanya nih. Ini melanjutkan apa? Kekuasaan. Ya kan banyak yang bisa dilanjutin kan, program, bisa aja tim sukses. Dan kan selalu digaung-gaungkan lah kita akan melanjutkan IKN. Karena IKN adalah simbol pemerataan. Betul, Mas. Apa yang rata? Kesejahteraan rakyat atau bagi-bagi proyeknya? Gibran tampak santai usang di roasting Kiki. Gibran menilai kritik dan masukan bisa disampaikan dalam berbagai bentuk, termasuk roasting. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.